Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tentara Nasional Indonesia sudah berusia 76 tahun, sama tuanya dengan usia proklamasi kemerdekaan kita. Sejarah yang penuh warna, banyak catatan yang ditorehkan dengan tinta emas, tak sedikit halaman yang buram oleh jelaga. Hingga kini TNI masih bergelut dengan problem internal dan eksternal. Ada kabar progresif, seperti reformasi seleksi masuk yang menghapus tes keperawanan, juga sanksi tegas kepada anggota yang terlibat tawuran. Namun masih muncul kabar tak enak seperti terlibat konflik lahan dengan warga. TNI selalu diperebutkan, tapi sudah sampai mana agenda reformasi militer kita? Bergerak maju atau mandek di tengah jalan? Inilah Mata Najwa, Serdadu Era Baru. Sebagai tentara abdi negara, wajib mempertahankan hak rakyat itu. Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat dari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Oktober kemarin, Tentara Nasional Indonesia genap berusia 76 tahun. Zaman berubah, tantangan berkembang, dan hari ini kita akan sama-sama melihat seperti apa serdadu tanah air di era baru. Apakah masih dihantui isu-isu lama? Sudah hadir di Mata Najwa Gubernur Lemhanas, Lejen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini Pak. Terima kasih, selamat malam. Saya juga mengundang Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-A'raf. Selamat malam Mas Al-A'raf. Selamat malam Mbak. Sebelum kita berbincang, saya ingin mengajak Pak Agus, Mas Al-A'raf dan juga pemirsa Mata Najwa untuk terbang ke Madiun di Landasan Udara Iswahyudi. Ada teknisi program Falcon Star dan Skuadron Udara 3 yang mengembangkan teknologi untuk upgrade pesawat tempur F-16. Serdadu era baru berikut ini. Ajak Anda untuk melihat ke Madiun, di sana, di tepatnya di Lanut Iswahyudi Madiun. Saya akan berdialog dengan Letkol Penerbang Agus Dwi Arianto, Komandan Skuadron Udara 3. Selamat malam, Letkol Agus. Selamat malam, Mbak Najwa. Ya, saya juga ingin memperkenalkan siapa-siapa saja yang di samping Anda. Ada Letkol Teknik Tri Nugroho dan Letda Teknik Ida Ayuda Mayanti. Selamat malam, Pak Tri, Mbak Ida. Selamat malam, Mbak Najwa. Terima kasih waktunya untuk Mata Najwa malam ini, malam-malam masih di hanggar. Saya tahu padahal baru kemarin habis terbang di Jakarta atau baru sampai di Madiun, tapi malam ini khusus di Mata Najwa untuk bercerita ke teman-teman dan pemirsa Mata Najwa soal kado terbaik yang diberikan oleh TNI Angkatan Udara di hari ulang tahun TNI ke-76. Kado terbaiknya itu saya tahu adalah program Falcon Star IMLU F-16. Apa sebetulnya wujud utama dari kado ini, Letkol Agus? Baik Mbak, untuk program dari Falcon Star IMLU adalah program untuk peremajaan alutsista F-16 yang kita beli pada proyek PIS Bima Sena pertama yang mulai datang pada tahun 1989. Dengan usia 30 tahun tersebut perlu adanya peningkatan baik dari segi keamanan sehingga dilaksanakan program Falcon Star atau singkatan dari Structure Augmented Roadmap di mana kita melaksanakan penguatan pada bagian-bagian airframe pesawat sehingga usia pesawat bisa dipakai
dari tadinya maksimal 6.000 jam terbang menjadi sama dengan 8.000 jam terbang. Kemudian di sisi lain kita juga melaksanakan EMLU atau Enhanced Mid-Life Upgrade, di mana pesawat kita kembangkan atau kita upgrade kemampuannya dalam hal avionik, baik itu kemampuan radar, kemampuan persenjataan, maupun kemampuan tempur lainnya, sehingga bisa mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan perang modern yang ada. Demikian. Konkretnya, Letkol Agus, konkretnya jadi peningkatannya tuh berupa apa saja? Tadi Anda katakan bisa memperpanjang jam terbang begitu, tapi kalau dari segi kemampuan, apakah kemampuan tempur atau kemampuan-kemampuan yang lain, ini menjadi seberapa canggih sebetulnya setelah melewati proses upgrading ini? Untuk pesawat ini datang di tahun 1989, sehingga teknologinya memang boleh dibilang teknologi 80-an, Mbak, sehingga untuk kemampuan radarnya masih sangat terbatas dibandingkan sekarang. Kemampuan deteksinya meningkat lebih dari 30-40%. Kemudian untuk persenjataan yang tadinya hanya menggunakan kemampuan peluru kendali atau misal jarak dekat, saat ini sudah bisa untuk pertempuran beyond visual range atau di luar batas penglihatan manusia. Kemudian untuk kemampuan ofensifnya, saat ini atau sebelumnya kita hanya menggunakan bom-bom yang lepas dari pesawat tanpa kendali. Saat ini sudah mampu menggunakan guided bomb unit atau smart bomb yang dilengkapi dengan GPS dan juga laser. Sehingga bisa memiliki tingkat presisi yang boleh dibilang kurang dari 1 meter. Baik, saya ingin ke Letkol Teknik Tri Nugroho. Siapa saja nih yang terlibat dalam program ini? Semuanya dari TNI Angkatan Udara atau ada dari pihak luar? Bisa diceritakan? Ya, Mbak Najwa, jadi program ini dimulai dari tahun 2017 melibatkan teknisi-teknisi dari TNI AU, meliputi dari Skatek 042, Skadron Udara 3, Skadron Udara 16, Depohar 20, Depohar 30, dan Depohar 80. Total personel yang terlibat sekitar 109 orang sampai dengan saat ini. Dan pada awal-awal program itu dibantu oleh personel dari PTDI sejumlah 8 orang. Program ini murni, pure dilaksanakan oleh teknisi dari Indonesia, TNI AU yang dibantu dengan PTDI. Adapun personel dari Lockheed Martin sejumlah 2 orang, fungsinya adalah sebagai technical assistant. Jadi hanya membantu melaksanakan review terhadap program-program paskat-paskat dan mengkoordinasikan kepada Lockheed Martin untuk membantu kendala-kendala yang dihadapi oleh teknisi dari Indonesia. Demikian Pak Nasir. Jadi lewat program ini kemampuan teknisi kita, baik yang bintara, tamtama, itu semuanya peningkatan skill levelnya signifikan naik ya lewat program ini. Jadi bukan hanya pesawat yang di-upgrade, tapi skill perwira tentara kita juga di-upgrade, begitu ya? Betul sekali Mbak Najwa, jadi program ini pure dari kita sebagai konsekuensi program ini dilaksanakan murni 100% oleh personel TNI AU, sehingga program office juga dilaksanakan atau dikerjakan oleh perwira-perwira dari TNI AU. Sehingga seluruh koordinasi baik ke Lockheed Martin, ke Amerika, ke Freight, kemudian juga ke ODC, US Government, karena kontrak ini terdiri dua case. Okay. Jadi kontrak ini di kontrak hybrid yang melibatkan kontrak DGS, yaitu kontrak direct commercial seal langsung TNI AU kepada Lockheed Martin. Kemudian kontrak kedua untuk komponen-komponen classified yang radar itu dilaksanakan kontrak langsung kepada US Government. Sehingga ini ada dua kontrak yang harus putus sambungannya. Sempat hilang audionya. Boleh dicek lagi? Oke, saya ulangi Pak Najwa. Saya tidak bisa mendengarkan di studio, boleh dicek? Sudah jelas suara saya? Baik, tampaknya ada gangguan teknis. Halo? Ya, saya tidak, di studio ya? Tidak bisa mendengarkan audio yang keluar dari Iswah Yudi di Madiun. Boleh dicek sekali lagi, saya ingin ke Letda Ida Ayuda Mayanti. Senang sekali melihat frontline kita juga diisi female officer di situ. Apakah bisa mendengar saya? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, yes. Bisa mendengar?
Bisa, Mbak. Oke, baik. Senang sekali melihat ada female officer yang terlibat. Jadi frontline kita juga diisi oleh tentara-tentara hebat perempuan. Persisnya apa saja tugas Anda, Letda Ida? Baik, selamat malam Mbak Najwa. Di sini saya bertugas di Skadron 3 sebagai penyiap pesawat, di mana saya mempunyai tugas dengan ground crew yang lain menyiapkan penerbangan sebelum penerbang melaksanakan penerbangan. Ground crew di bawah melaksanakan pre-flight atau memastikan untuk pesawat itu aman untuk terbang dan siap untuk diterbangkan oleh para penerbang pesawat itu. Baik. Nanti saya ingin minta Komandan Skuadron Udara 3, Letkol Penerbang Agus Dwi Arianto untuk berkeliling melihat, mudah-mudahan bisa lewat jarak yang cukup dekat untuk melihat pesawat F-16 yang sudah di-upgrade langsung oleh perwira dan tentara TNI Angkatan Udara. Kado terbaik dari TNI AU untuk HUT TNI ke-76. Setelah pariwara kita akan lihat dari dekat seperti apa upgrade-nya. Tetap di sini.